kita bikin port channel untuk grup duanya di sisi suite layar tiganya. Kita cek untuk other channelnya, summary-nya. Sisi suite 3560 itu layar 3-nya kita coba akan membuat interface range ya, gigabit Ethernet yang terhubung langsung ke portnya. Ini kita ada port giga 105 dan giga 106. Kita buat channel grupnya di port interface range gigabit 105 sampai 06. Kita cek ether channelnya di sini. Statusnya masih down, kita tunggu beberapa saat untuk statusnya menjadi up. Oke, kita coba cek lagi ya, statusnya sudah up. Kita buat VLAN 10 dan VLAN 20 juga di sisi switch layer 3-nya. Kita masukkan IP address pada sisi layer 3 suite-nya. Dengan 10 kita buat IP-nya 10.20.30.10 dan 9.20, kita juga membuat IP-nya. Ya, di sini sudah ada IP-nya, tapi statusnya masih belum up. Kita coba mengaktifkan port-nya.